kau tengok ikannya bro. Kau tengok bro. Wow. Oke, sekarang hari Selasa. Hari ini saya diajakin mancing sama teman saya dari Singapura, bro. Halo. Jadi hari ini kita mancing di mana, bang? Kata temanku di situ daerah gua. Oke, jadi di sana kita mau mancing ikan nila ya. Nila. Katanya ikan nila di sana itu monster, cuy. Jadi kita cari umpan cacing dulu, habis itu kita langsung let's go. Oke, bro. Oke, jadi kita singgah dulu buat beli umpan, bro. Umpan hidup cacing. Ini lokasinya di gua. Katanya di sini jual cacing susu, bro. Kayaknya itu deh. Ini ya. Jadi perjalanan menuju lokasi mancing yang akan kita datangi itu sekitaran 20 km dari tempat tinggal saya. Namanya itu empangnya Haji Pasang. Ini partnernya. Nah, di sana itu ada ikan bawal, ada ikan apa aja di situ, bang? Nila. Huh? Terus bawal ada, patin juga ada. Oh. Dan katanya di sana itu ikan bawalnya itu monster, cuy. Semoga aja nanti kalau kita mancing kita bisa dapat yang monsternya. Oke, jadi kita udah nyampe, cuy. Sekarang kita tinggal jalan berapa meter, Om? Itu dekat cuma berapa meter? 10 meter. Oke. Jadi lokasinya itu tepat di sekitaran perumahan, bro. Di belakang Fakultas Teknik Unhas. Empangnya Haji Pasang. Oke, jadi kita sudah sampai di empangnya Bapak Haji Deng Haji Deng Pasang. Ini ikannya ikan bawal, ikan nila, ikan mas, bersama dengan si abang from Singapura. Dia rekomendasiin saya buat mancing di sini, cuy. Soalnya kemarin-kemarin dia kasihan lihat saya. Nah, sekarang saya sudah sampai di empangnya Deng Pasang bersama dengan abang. Ini abang lagi prepare ini. Dia pakai rel andalan. Wuih. Ini relnya itu 2 angka, bro. Bang, di sini mancing yang paling gede dapat berapa kilo, bang, di sini? Paling kalau ukuran 2 ekor bisa dapat 1 kilo itu. Wih, gede juga ya. Sekarang kita mancing bareng teman-teman yang lain. Ada kawan juga di sana. Ada 4 orang di sana. Si kawan, cuy. Ini, cuy, umpannya cacing susu. Strike gini, cuy. Wah lepas, bro. Kirain monster di sebelah tadi itu si bapak kapiten, dia dapat monster, saya belum. Oh, pemirsa. Hei pemirsa, Pak Jekarudu, hei Pak Jekarudu, berhenti mengantuk pemirsa. Hai. Nah, babon, cuy. Orangnya babon. Picu ah. Ini, bro. Wes. Ini strike pertama sejak mancing 1 tahun, bro. Ya, lumayan lah untuk satu kelurahan. Oke, pemirsa. Karena tadi di lokasi pertama itu banyak kawan di sana yang mancing, makanya kita pindah. Saya di sana cuma dapat 1, bro. Ini sekarang abang saya ngajakin saya mancing di empang dia pukawan. Empangnya juragan ayam bangko dan juragan ikan dan juragan tanah Haji Rizwan punya barang. Ini lokasinya di mana, bang? Ini kalau daerah sini namanya Macanda. Macanda, bro. Katanya gua masih tetap di gua. Ini kolamnya, cuy. Katanya di sini ada ikan hiu. Pokoknya kalian lihat saja. Oke, bro, saya mau prepare sekarang. Tak sabar sih, abang.
Kau tengok siapa bang dengan gayanya yang meliuk-liuk. Kau tengok siapa bang? Kau tengok ikan apa tuh bang? Bawal. Wih bang, hati-hati tuh bang. Ditarik di Hati-hati bro. Awas putus. Bawal cuy. Gokil bro. Wih, si abang langsung baru dilempar langsung dapat monster cuy. Wih, ini umpannya apa bang? Cacing. Ini hati-hati bro, ikan bawal. Coba pegang dulu bang. Coba ketengok. Gokil. Mantap jiwa. Anoy. Strike bro. Woi bro, cuy. Maka ada tenun dah. Oke. Ai. Bro. Woi, di manuver papa. Woi, kau tengok bapak. Hati-hati bapak. Wis, gokil bro. Pemirsa. Ini bro, dapat ikan bawal gedenya bro. Ini kayak muka saya cuy. Sebenarnya yang punya pancing itu bukan saya cuy. Pancingnya si abang. Wah, gokil tarikannya bro. Mantap. Cuy, kau tengok ya. Sentak. Wih, melengkung habis bro, kita tarik dari samping kini. Kau tengok. Bro, ikan hiu. Bro, apa ini? Bawa lagi cuy. Monster, tolong Pak Komandan, dia melompat, bro, cuy, mantap jiwa, tunggu dulu, bro, monster, ini cuy, gokil kan? Mantap, ini strike yang kedua bro. Gokil pemirsa. Pemirsa tolong. Pemirsa cari tempat aman. Pemirsa kau dengar pemirsa. Pemirsa mati menggigit. Mana dia pemirsa? Lapai. Lepas pemirsa. Putus cuy. Gokil men. Cuy. Pancing saya ini putus bro. Ditarik ikan bawal monster. Ini empangnya Pak Haji memang luar biasa. Sekarang tak coba lagi bro. Saya sudah pakai leader yang agak besar ini. Semoga aja nggak putus cuy. Oke mantap. Strike lagi cuy. Bro. Gokil bro. Bro. Kau tengok bro. Dihajar. Bro.
empangnya Pak Haji memang gokil, bro. Mati maki, bro. Oh, dari jarak 100 km. Kau tengok ikannya, bro. Kau tengok, bro. Oh, bro. Bro, mama sayang nih. Oh, bro. Nih, bro. Mama tolong sayang. Bro, ikan bawal, bro. Damai. Saya datang dengan damai. Oke. Okay. Bro. Tak bisa berkata-kata saya ini, bro. Oke, cuy. Ini, bro. Size-nya, cuy. Luar biasa. Mantap. Cuy, saya di sini sudah strike 3 dan kewalahan, bro. Ikannya di sini monster semua. Ini empangnya Pak Haji, ini yang punya Pak Haji. Ini ikannya di sini apa aja, Pak? Di sini ikan gurami, ikan bawal, ikan mas, ikan nila, ikan air tawar deh. Ini umur ikan di sini semuanya berapa tahun ini? Kok bisa sebesar ini, Pak, di sini ikannya? Jadi 3 tahun. Pancing saya kusut semua, cuy. Capek. Akhirnya bisa ketemu empang yang kayak gini, bro. Saya sudah 1 bulan di Makassar, akhirnya bisa ketemu jodohnya. Mantap. Makasih banyak, Pak Haji. Oke, kalau gitu kita lanjut, cuy. Cuy, saya pakai cacing lagi, bro. Akhirnya pancing saya ya si kecil ini mampu mengalahkan ikan di sini, bro. Capek, bro. Mantap jiwa. Cuy, di sini, cuy, akhirnya saya menemukan habitat, bro. Mantap sekali. Ini si abang memang canggih. Bisa mendapatkan lokasi yang begitu mantap ini, bro. Kita sudah dapat berapa tadi ini? 5 atau 6 ya? Semuanya monter, tak ada yang kecil. Si abang dapat lagi, cuy. Monster. Lapa lagi. Monster, cuy. Gokil, bro. Mantap jiwa. Jadi sekarang sudah sore, cuy. Kita mau balik bareng si abang. Gimana tadi pancingnya sempat dibawa lari ikan, cuy? Buset, tuh ikan apa tuh, ikan bawal lah. Dibawa lari, bro, pancingnya sampai ke tengah empang, cuy. Gokil sih empangnya. Haji siapa ini? Haji Rizwan. Haji Rizwan bersama dengan siapa kau? Namamu? Siapa? Siapa? Akram. Akram, ternyata dia subscriber juga. Baguslah. Dia doyan mancing. Bapaknya sini kerja spandek. Jadi dia bareng papanya. Oke, jadi sekarang perjalanan kita mau balik, bro. Bersama dengan si abang. Mantap. Sukses sekali, coy. Kita dapat spot mantap hari ini, 2 spot. Tadi saya belum kasih lihat ikan nila yang didapat di empang yang satu. Gede banget, bro. Dan kita mau balik dulu. Nanti saya kasih lihat, cuy. Oke, sekarang kita di pasar, cuy. Bareng si abang. Ini kita mau cari arang dulu. Soalnya ikan yang tadi kita pancing itu pengen kita bakar. Sisa dua. Jadi ini kita beli arang, cuy. Ada cabai juga, ada jeruk sama tomat. Kita mau masakin dia punya barang. Nah, bro, kita udah nyampe di rumah, bro. Kau mau tengok ikannya itu gedenya kayak gimana, cuy? Ikan nilanya, bro. Ini, bro. Ikan nilanya, cuy. Nah, ini ada 2, bro.
ikan nilanya bro. Wow. Kalau ikan patinya? Nih. Ikan patinya cuy. Kalau tengok saya punya tangan. Gedenya cuy. Oh. Nah. No. Nih si abang nih. Oh, gokil men. Oke cuy. Kita mau prepare dulu buat dibakar cuy. Akhirnya cuy. Mantap. Nah cuy, akhirnya ini tempat bakar ikan ini yang saya beli hampir 1 bulan gak pernah kepake, sekarang sudah berguna. Si abang lagi ngapain bang? Lagi bersihin ini, lagi nyembur ini. Ini pancing, pancing yang tadi cuy, nyembur di kolam gara-gara ditarik bawal yang monster. Rencananya kita mau bakar di sini cuy. Nah cuy, sekarang kita lagi buat baranya dulu bro. Si istri sekarang lagi mabaja bale istilahnya kalau di sini. Jadi ususnya itu dia lagi bersihin ikannya. Allahu akbar. Allahu akbar bro. Eh bro, kok tengok ini ikan. Wis, apinya sudah siap cuy. Sekarang tinggal dipanggang bro. Nah. Oh, mantap. Oke cuy, sekarang ini guys bareng si abang dan istri dan teman-temannya juga. Ini kita mau nikmati bro pancingan yang tadi cuy. Ini sebagian belum kita bakar soalnya kebanyakan cuy. Oke kalau gitu karena saya juga udah lapar ini, kita mau makan dulu ya bro. Sampai di sini dulu videonya, kita ketemu di video saya selanjutnya.